Ibarat mancing, bos. Kena tahu pakai umpannya, baru strike. Hai semua, hari ini hari Sabtu atau orang bilang hari libur, kita tak kerja. So, pakcik tak tahu nak buat apa. Ha? Motor ni pun dah banyak hari tak jalan, tak basuh. Auto ni, tai cicak pun ada. Najis tu, tapi tak apa, tu bukan mogal lazau. Mula kita basah ni. Kita basah sikit lebih kurang. Nah, sebenarnya pakcik nak cerita ni pasal perkembangan semasa ni. Kawan-kawan kita banyak yang kata subscriber hilang lah, itulah ini macam-macam. Sambil-sambil kita basuh, kita bercerita lah. Lagi sabun. Kita balik pasal subscribe, watch time apa semua ni. Pakcik pun review lah sikit, tengok-tengok video orang lama, macam mana cara dia orang mula apa semua. Lepas tu apakah requirement atau kehendak apa YouTube. Contoh dalam masa 12 bulan lebih kurang 1000 subscribers, 4000 jam tayang, watch time kita panggil eh. Jadi terfikir macam mana cara kita nak mendapatkan ni. Dan lately lepas pakcik join 9-10 tu, tengok ramai yang ni subscribe hilang. So bila pakcik pergi balik, check balik over ni, cerita subscribe hilang ni bukan cerita baru. Rupanya sebelum-sebelum ni pun dah berlaku benda ni. So ni bukan benda baru lah. Jadi tak apa, kita lupakan yang benda yang dah lalu. Okay, kita basuh pelan-pelan. Taklah kotor sangat. Mungkin aku kayak cicak dan sebagainya. Lama tak jalan. So sebenarnya untuk dapatkan subscribers ni, kalau kita tengok balik kat situ pun, sebenarnya kita tak perlu dah tu. Kalau kita ikut dia punya syarat yang ditetapkan, dia kata 1000 subscribers, 4000 jam tayang dalam masa 12 bulan. So kita dah buat kira-kira dia. Macam daripada 12 bulan tu, mungkin kita ambil 10 bulan yang pertama tu, and then 2 bulan lagi tu kita namakan dia tempoh bertenang atau cooling period. Sebab kita nak tengok kita dah achieve atau kita dah capai belum target kita dalam masa 10 bulan pertama tu. So daripada 10 bulan tu, kalau kita perlukan 1000 subscriber, bermakna 1 bulan kita perlukan 100 orang subscriber. Dan 1 bulan ada 4 minggu, bermakna kalau 100 itu kita bahagikan dengan 7, kita perlukan dalam masa 1 hari 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun, seandainya dalam 1 hari kita boleh dapat lebih, bagus. Mungkin kita dapat kurang. Kalau kita dapat lebih, ini membolehkan kita untuk memberi sedikit masa tengok balik konten kita sesuai atau tidak. Sebab kemungkinan juga hari-hari mendatang tu mungkin kita dapat
kurang. Bila kita dapat kurang, yang kita dapat lebih tadi dah dapat mengimbangi jumlah yang kita perlukan dalam masa satu bulan tu. So that bila kita buat pengiraan begitu, kita senang nak monitor atau memantau. Kalau kata ada besok yang nak subscribe ke apa, kalau anda datang dulu, berikan saya tempoh beberapa jam atau biasanya beberapa hari supaya ianya nampak nampak jelas yang kita bukan sub-posub berbanding dengan terus saling atau jika saya ke tempat anda, kebiasaannya saya akan view komen ikut kesesuaian seperti yang disarankan dan saya sub. Jadi apabila besok kalau kamu nampak Acik Long datang, itu tandanya don't be khawatir, jangan risau, Pakcik akan sub terus. So Pakcik bagi masa, tak kisah seminggu, sebulan, datanglah, datang apa, datangilah aku, kembalilah aku, tidak ada masalah di sini. Kan selalu orang pun bilang subscribe itu gratis. Jiran, kita harus menegur siapa? Jangan sombong, sama juga. Kalau sudah saling subscribe, sesekali itu datanglah tengok kawan-kawan, bertegur siapa, jangan sombong. Ini sekali sudah subscribe, oh cantik, menarik, oh sedap, itulah makanannya lah, inilah. Lepas tu langsung tak nampak bayang. Kadang-kadang datang kembali, hadir kembali teman-teman, disupport jam tayangnya. Nanti temannya pun akan lakukan perkara yang sama. Nah ini kita belum bahas lagi macam mana cara mengatur jam tayang. Hari ini sudah mau hujan, siap basuh, hari mau hujan. So tak dapat nak panas singgir, tak dapat nak test. Tak apa, kunci mana kunci? Oh, ada kuncinya di sini. So yang ini namanya keyless, yang ini lah. Kita try tengok boleh start tak? Lama tak jalan ni. Konten-konten yang menarik. So kamu ada 10 ke 12 bulan untuk menghasilkan konten-konten menarik. Carilah apa saja, mungkin salah satu daripada konten kamu itu yang bakal boom, dan kamu tahu itulah konten kamu. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.